bisa merugikan sponsor atau mereka sendiri begitu. Pak, terkait dengan sosialisasi perda kepariwisataan ini Pak, poin pentingnya apa Pak untuk sosialisasi? Poin pentingnya, jujur saya harus katakan sama juga di bidang-bidang lain, bahwa tujuan utama kita adalah ya merangsang masyarakat atau pelaku-pelaku usaha atau calon-calon pelaku usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan supaya memahami bahwa ternyata di provinsi itu sudah ada regulasi yang mengatur. Nah, di situ kembali kepada kreativitas pelaku usaha itu sendiri atau calon-calon pelaku usaha itu sendiri ya untuk lebih istilahnya menumbuh kembangkan minatnya dulu. Kedua, meyakini bahwa di situ memang ada potensi usaha. Yang ketiga, ya jujur dia harus fokus gitu. Tapi kalau di tengah pandemi ini penting nggak sosialisasi tentang pariwisata itu? Urgensinya apa Pak? Sesuai dengan ini pandemi ini, Satgas apa? Kita kan sudah terkait masalah perizinan ya, bukan? Masalah pandemi. Nah, jadi gini, tujuannya sekarang memang di pemerintah pusat itu kan mengarahkan kepada seluruh OPD terkait atau seluruh pemerintah kabupaten, kota, provinsi untuk merangsang masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, supaya bisa menopang biaya hidupnya. Ya, kan sekarang kita semua pada tahu bahwa yang diutamakan sekarang itu kesehatan dan ekonomi. Ya. Nah, ini pariwisata ini jika kita bergerak di situ itu juga sumber ekonomi penghasilan. Ya, jadi kita selaraskan aja. Berarti begini Pak, Perda nomor 9 tahun 2019 ini sinergi dengan komitmen kementerian terkait Pak ya. Oh iya, sangat. Justru saya menyadari bahwa kita di Kaltara ini lambat. Nah, tapi karena adanya komitmen pemerintah apa kepala daerah yang baru ini, gubernur dan wakil gubernur untuk istilahnya membangun desa, menata kota, ya kan sama. Jadi sangat bersinergi, sangat nyambung dengan program nasional, programnya provinsi, yang mudah-mudahan harapan kita program kabupaten Nunukan juga bisa selaras. Jadi antara bupati dengan gubernur itu harmonis, nah, supaya bisa ini support pemerintah provinsi ke daerah itu lancar. Apalagi pemerintah provinsi ini kan sudah mengagendakan akan memberikan bantuan keuangan ke daerah sesuai dengan program daerah dan tetap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!